Telaga Tarangan. Assalamualaikum Sobat Smart, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Smart berada. Jumpa lagi dengan keluarga Jejak Kaki Bayu Widura. Channel jalan-jalan yang mengajak Sobat Smart menikmati pesona Indonesia, menjelajahi keindahan alam, karya ilah. Sobat Smart, tadi kita dari Kampung Gunung, kita camping 2 malam di sana di Kampung Gunung. Ini hari Minggu, karena sudah sampai Tawangmangu, kayaknya kalau nggak ke Telaga Tarangan kurang serak gitu. Akhirnya ya udahlah, kita mampir aja sekalian 27 km dari Kampung Gunung Camping Ground ke Telaga Tarangan. Akhirnya kita putuskan, oke, kita main ke Telaga Tarangan. Sobat Smart, ikuti kita terus yuk. Serunya main-main jalan-jalan di daerah Tawangmangu. Ini udah deket-deket perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalannya nanjak banget. Jalan yang kita tempuh dari Kampung Gunung ke Telaga Sarangan, tanjakannya, wih, pedes banget. So, buat Sobat Smart, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang fit dan sehat. Oh ya Sobat Smart, Cemara Kandang ini terkenal sebagai salah satu spot wisata yang ada di Tawangmangu, yang sejuk cenderung dingin, sekaligus sebagai salah satu jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu. Cemara Kandang juga menjadi daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Akhirnya, setelah melewati jalur pendakian Cemara Kandang, sampai kita di Telaga Sarangan yang berada di Jawa Timur. Sobat-sobat, sampai kita di Telaga Sarangan. Jadi, kayak gini nih Telaga Sarangan. Tempatnya sejuk, telaganya nggak terlalu luas, mungkin berapa hektar. Di tengah-tengah. Itu ada pulau, pulau kecil. Ini banyak nyawa tersebut. Kita coba naik bus di Danau Telaga Sarangan. Ini bareng Ade. Ade, kita mau kemana? Naik bus ya. Oke, Ade di depan ya. Kita coba naik bus. Oke. Sorry. Ade berani? Oke. Thank you.
bisa dapat berapa Pak narik begini Pak? Ya namanya mungkin gak tentu mas. Kalau pas rame kayak hari Minggu gitu ya, ini kan hitungannya persenan. Oh. Kita satu hari alhamdulillah bisa dapat 200.000 gitu persenannya. Oke. Okay. Itu kalau hari-hari rame kayak hari Minggu gitu mas. Kalau harian biasa ya dapatnya sekali dua kali itu aja udah bersyukur. Sekali narik ini berapa Bapak dapatnya? Kita 30% Bapak. 30% ya? Iya, 30% dari hasil bersih. Dalam artian dipotong bensin. Bensin ya? Iya. Terus ada iuran-iuran itu. Jadi untuk menikmati speedboat ini kita bayar Rp70.000 untuk sekali putaran atau Rp180.000 untuk 3 kali putaran. Ade. Bajulan berdiri. Laga sarangan. Agak. Mas jauh dari sini Pak? Ya lumayan jauh mas, di kecamatannya, pelausannya. Oh gitu. Ya dari sini sekitar 7 kiloan. 7 kilo ya? Anak berapa? Alhamdulillah ada 2 ini. Oh, anak 2. Ya. Udah gede-gede? Pertama, alhamdulillah udah kuliah. Oh, udah kuliah. Yang kedua masih SMP kelas 9. Jadi Bapak kerjanya begini aja nih? Iya. Cukup itu ya buat? Ya, alhamdulillah masih cukup-cukupin. Sama tani di rumah, Mas. Iya. Oh, tani juga di rumah. Ya. Istri, ibu rumah tangga aja? Istri jualan juga di sini. Oke. Kenapa dinamain logo pasir, Pak? Ya, itu kalau kenapanya kita enggak tahu, Mas ya. Soalnya itu udah dari turun temurun seperti itu, laga pasir. Karena katanya yang awal mulanya dari kipasir sama cipasir itu. Oh. Kalau telaga Sarangan ini kan karena desanya namanya Sarangan, makanya lebih terkenalnya telaga Sarangan. Sobat Smart, selesai sudah main-main kita di Telaga Sarangan. Tadi kita sudah main speedboat, lihat-lihat pemandangan alam. Sekarang waktunya kita kembali untuk pulang. Thank you.
Rencananya, kita akan mengantarkan teman-teman kita dari Bekasi dan Jakarta ke hotel tempat mereka menginap. Tepatnya di Hotel Nava yang berada di daerah Tawangmangu. Sedangkan, kita harus melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ke kota Solo untuk bersilaturahmi ke rumah kerabat di sana. Sampai kita di Nava Hotel. Jadi teman-teman nginep di sini. Kita sih sebenarnya cuma numpang mandi aja di sini, apa numpang sholat aja di sini. Habis itu kita lanjut ke Solo ke tempat family kita di sana yang sedang kedukaan. Kita terus yuk. Sobat Smart, ternyata Hotel Nava ini pemandangannya ajib banget. Akhirnya, dengan senang hati, kita putuskan untuk menunda perjalanan kita ke kota Solo dan memilih menginap satu malam di Hotel Nava, mumpung dikasih harga yang menarik. Pemandangan dan suasana di Hotel Nava ini sayang banget ya kalau buat dilewatkan. Sobat Smart, ini kisah perjalanan kita kali ini. Di video sebelumnya, kita sudah touring dan camping di Kampung Gunung Tawangmangu bersama teman-teman FFC Solo Raya. Dan melanjutkan perjalanan kita menjelajahi Telaga Sarangan. Sampai akhirnya, kita harus menunda kepulangan kita satu hari. Karena indah banget suasana dan pemandangan di Nava Hotel yang berada di Tawangmangu. Oke Sobat Smart, bila Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, like, dan share. Kabarkan kepada dunia bahwa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Lawu, ada surga di atas awan yang begitu menawan. Sampai jumpa lagi di pertuangan keluarga Jejak Kaki Bayu Widura.